khusus welcome back to channelnya Tony Kencol. Wadah. Caranya untuk melakukan membeli sebuah PS yang ada di Epic Conquest kedua. Sekalian ya cuy, kita bakalan mendukung si developernya cuy dengan cara teman kalian membeli sebuah PS kah, ingin membeli sebuah karakter kan teman-teman yang harganya lumayan juga cuy, lumayan guys, di atas 50-an. Dan kali ini teman-teman rencananya gua ingin membeli sebuah PS guys, sekalian mensupport si developernya cuy ya. Let's go Yakuza man. Lumayan cuy, soalnya teman kalau misalkan ingin membelikan sebuah PS ini, kalian mendapatkan beberapa manfaat yang sangat bermanfaat banget ya cuy ya. Yaitu ada level. Bentar ya cuy, sampai masuk dulu teman-teman, bentar cuy. Oke, sudah masuk kah? Hop. Nah, kalau bisa sudah masuk di sini teman-teman, rencana gua cuy ya, gua ingin melakukan top up PES-nya cuy. Dan siapa tahu teman-teman kalau misalnya kalian juga ingin ya cuy ya, kalian juga bisa mengikuti caranya gua yang aku lakukan cuy. Di sini teman-teman kalian bisa untuk membeli sebuah si PES. Nih guys, ada PES, ada premium PES. Ada namanya Adel Ruby, ada yang namanya Better Pass, ada yang namanya Raven Pass, Academy Pass. Kalau ini adalah baju-baju guys, ini adalah baju, ini juga baju, dan ini juga baju guys. Tapi teman-teman, karena di sini gue incar yang ini, tapi kalau misalnya kalian ingin membeli yang lainnya juga nggak apa-apa cuy. Contohnya sebuah karakter guys. Karakter yang terbaru sekarang ini adalah si Mama Edna ya cuy. Jadi teman, kalau misalnya guys ya, kalian males teman-teman atau tidak punya Ruby ya cuy ya, kalian bisa untuk membeli seharga 65.000 ya cuy ya. Sekalian kalian bisa juga mendukung developernya men. Nah, karena di sini teman-teman gue menginginkan yaitu sebuah PES guys. Nah, yang ini ya cuy ya, Premium PES. Ya dimana teman kalau misalnya beli ini ya cuy ya, dukung developer dan dapatkan benefit permanen. Ini jadinya teman, ini permanen guys ya, sampai kapan-kapan pun, sampai kalian salurkan ke anak dan cucu-cucu ya kalian ya cuy ya, itu masih bisa teman-teman. Ya dimana teman, kalian bakal mendapatkan sebuah karakter mendapatkan 30% lebih XP ya guys. Yang kedua, meningkatkan tingkat drop itemnya cuy. Jadinya teman, itemnya tuh kebakalan meningkatkan teman, jadinya lebih bagus lah mungkin gitu ya cuy ya. Aku juga gak tahu teman, ntar kita coba kita lihat sama-sama ya cuy ya. Menerima 5 loot ekstra dari Golden Chest No ADS. Kemungkinan besar teman loot ekstra ini mungkin di double-double cuy. Contohnya kalian biasanya mendapatkan 1 XP doang. Nah, kali ini kalian bisa mendapatkan 2 kah, 3 atau 5. Mungkin kayak gitu mainnya ekstra guys. Soalnya ada ekstra-ekstranya. Hadiah-hadiahnya meningkat 30%. 30% itu termasuk besar ya cuy ya. Maksimum bonus mingguan dari bosnya meningkat juga tuh cuy, banyak banget men. Dari yang kalian bisa mendapatkan dari premium pass ini guys ya, deal boxnya timernya berkurang dari 4 jam ya cuy. Dan apa nih guys, Mystic Man memiliki 20% kesempatan untuk double drop. Nah ini dia cuy, yang gue maksud cuy, double drop ini adalah misalnya kalian biasanya cuma dapat 1. Nah kali ini kalian bisa mendapatkan 2 kah, 3 kah, tapi kayaknya kemungkinan besar 2 cuy. Dan harganya 69.000, let's go cuy, lumayan lah cuy. Apalagi sebentar lagi kan, kalian bakal mendapatkan uang THR ya cuy, uang THR dari lebaran. Kalian mau gak teman untuk menggunakan itu cuy? Tapi kalau di sini teman gue bakal menggunakan, ya punya gue pribadi lah cuy. Let's go Yakuza, harganya 69.000, kemungkinan besar ya cuy, kalau misalnya sama pajaknya kemungkinan besar 70-an atau 71 cuy. Kalau misalnya kalian menggunakan Telkomsel, kalau gue kan menggunakan Telkomsel temanku. Let's go ya cuy. Oke teman-teman, di sini gue bakal beli dulu ya cuy. Kemungkinan besar teman ini bakalan gue cut cuy, nggak mungkin bakal gue kasih lihat cuy, soalnya berbahaya men. Nah ini coba guys ya, kalau misalnya ditambah sama pajaknya berapa guys? Tuh, wow, lumayan juga cuy. Harganya 76 teman-teman, 76.000 guys, ditambah sama pajak ya guys. Wow, lumayan juga cuy. Oke, let's go. Kita langsung beli. Kalian dulu teman-teman, masih memproses. La 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 la. La 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 la. Wih, lumayan juga guys ya, harganya 69, pajaknya berapa cuy? Nice toh, Anda sukses telah membeli Gacha Games Premium Pass tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Nice toh, dapat 46 play potion juga cuy dengan cara membeli ini. Oke, siap. Oke, kita bakalan lain kali cuy, lain kali ya. Sebentar lah ya cuy, ini gua atur-atur teman. Oke, lain kali, lain kali. Nah, sudah ketemu teman. Loh. Nice toh, terverifikasi. Nah, caranya seperti itu ya cuy, dan di sini teman ini bakalan aktif.
aktif guys ya. Untuk yang di mana teman-teman, kalian bakalan mendapatkan sebuah bonus-bonus yang telah kalian beli cuy. Contohnya teman, ini hanya bisa berfungsi di saat kalian melakukan hal-hal yang di dalam game ya cuy ya. Kalau misalnya kalian ingin langsung lihat hasil ya cuy, kalian bisa untuk membeli sebuah karakter. Contohnya di sini cuy, ada Edna, ada Alistar, ada si Amit. Tapi teman-teman, karena di sini gue lebih fokus ke Claris sama si Chess, kemungkinan besar gue hanya beli yang ini saya cuy, si Pass Royale ini cuy, yaitu dukung developernya dengan mendapatkan sebuah benefit permanen ini. Nah itulah dia cuy dari Premium Pass guys. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bilang ya cuy ya, bang, apakah itu sangat worth it? Jadi teman-teman, itu 100% sangat worth it ya cuy. Apalagi teman-teman kalian mendapatkan manfaatnya, miminnya pun juga terbantu dengan dukungan kalian guys ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ingin membeli ini ya cuy, kalian monggo ya cuy, nggak usah mikir-mikir teman. Tapi kalau misalnya kalian belum punya paket teman, kalian bisa mikir dua kali, yaitu kalian utamakan dulu dirinya kalian dulu ya cuy ya. Nanti kalau misalnya ada sisanya, kalian baru bisa untuk mengelirik-ngelirik dari Premium Pass maupun yang diberikan sama si mimin-mimin yang cuman bisa kalian beli cuy. Gitu guys ya. Oke teman-teman, jangan masuk video sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, ya kalian subscribe. Jangan lupa kalian klik lonceng aja, twinkle lonceng adalah bahagia. Saya dapat semangat gak sebenarnya semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi nonton ikannya butuh support dari kalian ke gue cuy. Gue sangat bersyukur, terima kasih pada kalian semua. Teman-temanku sekali ya, dan pastinya teman-teman mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu dong pastinya. Bye. Dadah!